Sebagai informasi, sebelumnya YG Entertainment juga sudah mengumumkan Blackpink yang akan merilis album berjudul Born Pink pada bulan September nanti. Kids, setelah hampir 2 tahun, akhirnya ada kabar bahagia untuk para Blink, fans dari Blackpink. Yaps, YG Entertainment baru saja mengumumkan kalau pada 19 Agustus 2022, girl group asal Korea Selatan ini akan comeback dengan single berjudul Pink Venom lewat Instagram Blackpink yang diunggah pada Senin 8 Agustus 2022, tengah malam waktu Korea Selatan atau bertepatan dengan ulang tahun Blackpink ke-6, akun ini memposting poster hitam dan merah muda yang bertuliskan Pink Venom rilis single 2022 Agustus 19 waktu Korea Selatan. Bukan hanya akun resmi Blackpink, setiap member juga memposting poster ini dengan berbagai caption. Seperti Rose dengan caption Get Ready, Jisoo dengan caption Kita Segera Bertemu. Gak hanya itu kids, setiap member juga memposting foto-foto mereka saat masih pra-debut dan reality show dengan berbagai caption. Jennie memposting banyak foto dengan caption, ini ulang tahun kami hari ini. Selamat ulang tahun ke-6 untuk Blackpink dan Blinkke. Lebih banyak kabar baik datang untuk semuanya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lisa memposting foto dengan caption, gak bisa hidup tanpa perempuan-perempuan ini. Selamat ulang tahun ke-6 Blackpink. Tahun ini akan menjadi tahun besar lagi bagi kami. Cinta kalian. Rose juga menuliskan keterangan yang panjang di Instagramnya untuk ketiga member tersebut, yaitu untuk member Blackpink tersayang. Selamat atas hari jadi kami yang ke-6. Selama bertahun-tahun kami menghabiskan pelatihan bersama dan 6 tahun yang kami habiskan untuk promosi bersama setelah debut kami. Aku berbagi begitu banyak kenangan dengan kalian dan belajar banyak. Terima kasih telah menjadi anggota saya dan keluarga saya. Aku selalu kekurangan, tapi tolong jaga aku baik-baik mulai sekarang juga. Aku mencintaimu, Blackpink. Sebagai informasi, sebelumnya YG Entertainment juga sudah mengumumkan Blackpink yang akan merilis album berjudul Born Pink pada bulan September nanti. Comeback kali ini sangat dinantikan oleh para penggemarnya setelah comeback terakhir mereka pada Oktober 2020 lalu. Wah, siapa nih yang sudah gak sabar menunggu comeback kali ini? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!